وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله بغير رحمة الله. إن شاء الله kita akan meneruskan pengajian dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi. Dan pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepadanya beberapa perkara. Daripada perkara yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkenaan dengan solat malamnya, puasanya dan bacaan Al-Quran. Maka dia mengatakan dia bangun pada tiap-tiap malam dan dia mengkhatamkan Al-Quran pada tiap-tiap hari, dan begitu juga dia puasa pada tiap-tiap hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya beberapa nasihat. Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa fi riwayatin wa inna li waladika alayka haqqan. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan kepadanya, sesungguhnya bagi anakmu ada hak ke atas. Yani maksudnya Abdullah bin Amr bin As, beliau disebabkan melaksanakan ibadah sedemikian rupa sehinggakan isterinya dan anak-anaknya mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani maksudnya dia mengabaikan sebahagian daripada haknya. Disebabkan yani dia terus dalam keadaan sedemikian. Puasa pada tiap-tiap hari, solat malam tiap-tiap malam ini tanpa tidur, khatam Al-Quran pada tiap-tiap hari satu khatam. Satu khatam maksudnya 30 juz ya. Maksudnya dia baca satu hari 30 juz. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada dia, Nabi mengatakan isterimu ada hak ke atas kau. Anak-anak pun ada hak ini ke atas kau. Begitu juga badan kita juga ada hak ke atas kita. Dan ahli keluarga kita juga ada hak ini ke atas kita. Maka di sini Nabi mengajarkan kepadanya supaya memberikan hak ini kepada mereka-mereka yang mempunyai hak ini tersebut. Jadi maksudnya yakni dia nak kena membagi-bagikan waktu. Sebab kalau sekiranya dia terus ini dalam keadaan sedemikian, ini adalah sesuatu yang boleh mendatangkan mudarat. Dia boleh mendatangkan mudarat kepada dirinya, yakni kesihatannya, dan dia boleh mendatangkan mudarat kepada isteri dan anak-anak. Itu sebab Al-Imam An-Nawawi dia menukilkan hadis ini dalam bab al-iqtisad fi ta'ah, yani bab kesederhanaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Islam kita ada konsep ini, konsep sederhana dalam ketaatan kepada Allah. Islam ini bukan agama yang memerintahkan kita ibadat terus sehingga kan mendatangkan yang dimudarat kepada diri dan ahli keluarga. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita ibadah adalah satu bahagian, tanggungjawab kita terhadap ahli keluarga adalah bahagian yang lain. Begitu juga dengan tanggungjawab kita kepada ibu bapa dan sebagainya. Jadi sekarang kita akan meneruskan riwayat yang lain, yang mana Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa fi riwayatin ahabbu siyami ilallahi ta'ala siyamu Dawud. Nabi mengatakan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Dawud AS. Puasa yang dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Dawud AS. Apa maksud ini puasa Nabi Dawud? Nabi Dawud AS dia puasa satu hari, buka satu hari. Puasa satu hari, buka satu hari. Ini adalah puasa Nabi Dawud AS. Dan Nabi mengatakan ini adalah puasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah tidak menyukai seorang hamba puasa tiap-tiap hari. Puasa yang ini pada tiap-tiap hari ada yang ini kemudaratannya, yang ini kepada kesihatan. Berbeza dengan nabi-nabi dan rasul. Nabi-nabi dan rasul, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka kekuatan yang luar biasa. Sebagaimana saya mengatakan sebelum ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan puasa wisal. Kita ada puasa dikenali sebagai puasa wisal. Puasa wisal ini maksudnya puasa tak buka. Puasa tak buka. Sama ada 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini biasa puasa 4 hari tanpa buka.
Macam mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan sedemikian? 3-4 hari tanpa buka. Hari ini kalau kita melakukan sedemikian boleh meninggal terus kita. Cuba bayangkan 3 hari tak makan apa-apa. Terus. Macam pagi tadi kita makan sahur misalnya. Kalau kita puasa, hari ini tak boleh buka. Lepas itu hari ini hari Jumaat. Sabtu, minggu baru buka. Tak ada manusia mampu melakukan sedemikian. Tetapi puasa seperti ini Nabi mengharamkan atas umatnya. Tak boleh jadi kita puasa wisal. Satu orang mengatakan, tapi saya nak ikut sunnah. Ini bukan ini tempatnya. Ini boleh terus, ini menyebabkan maut terus. Maka Nabi SAW ini melarang sahabat-sahabatnya ini untuk mengikutinya. Begitu juga dengan melakukan salat yang ini satu malam. Nabi SAW juga mengajarkan kepada sahabatnya, qum wa nam, yakni bangun malam dan tidur. Yakni ada sebahagian malam ini kamu bangun, sebahagian malam ini kamu tidur. Dan Nabi tidak menggalakkan satu orang yang terus di satu malam ini tidak tidur, sebab ini boleh membawa mudarat kepada dirinya dan juga dia boleh memberikan kesan kepada pekerjaannya. Kalau kita di Singapura misalnya, satu orang kalau tak tidur malam ini pagi, masalah. Kalau dia kerja office hours, maka ditakuti nanti dekat kerja yang ini dia mendapat dari masalah ini di tempat kerja. Jadi kita nak kena pandai ini membagikan waktu. Wa habbus salati ila Allah taala salatu Daud, kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu. Dan Nabi mengatakan salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat Nabi Daud alaihissalam. Jadi kita ada puasa Nabi Daud dan kita ada salat Nabi Daud. Salat Nabi Daud pula macam mana? Nabi mengatakan kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud AS dia tidur separuh malam. Dia tidur separuh malam. Wa yaqumu sulusahu, dan dia melakukan solat malam 1/3 malam. Yang ini maksudnya dia membagikan malam kepada 6 bahagian. Dia membagikan malam yang ini kepada 6 bahagian. Separuh daripada malam tidur. 1/3, yakni maksudnya 2/6. 1/3 yakni malam dia melakukan solat malam. Dan selepas itu dia tidur 1/6 lagi. Jadi setengah malam yakni dia tidur. Lepas itu yakni dia bangun 1/3 malam. Lepas yakni dia bangun 1/3 malam, maka dia tidur balik. Yakni maksudnya dia tidur, bangun, tidur. Itu cara dia. Dia tidur yang ini separuh malam, dia bangun 1/3 malam, yakni 2/6. 2/6 ya. Sebab kalau kita bagikan kepada 6 bahagian, jadi kalau separuh maksudnya 3/6. Lepas itu yang ini dia bangun 2/6. Selepas itu yang ini dia tidur balik 1/6 malam. Ini adalah salat dari Nabi Daud alaihi salam. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafiru idza laqa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini mengatakan, Nabi Daud alaihi salam yang ini dia puasa satu hari dan dia buka satu hari. Dan dia apabila pergi perang, Nabi Daud alaihi salam, dia kalau nampak musuh dia tidak akan lari. Jadi Nabi Daud alaihi salam ini kalau kita baca tentang sejarahnya, dia seorang yang berani. Yang maksudnya dia kalau dalam peperangan, kalau dia nampak musuh saja dia mesti perang. Walaupun yang musuh ini dia punya bilangan besar, tapi Nabi Daud alaihi salam ini dia begitu jadi orangnya. Dan kita ada kisah misalnya dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Bani Israel apabila mereka keluar ini pergi perang. Sebab ini pertama sekali mereka mengatakan kepada Nabi mereka yang ada di situ, mereka mengatakan orang ini banyak melakukan kezaliman kepada kita. Ada ini seorang nama dia Jalut. Jalut ini seorang raja yang zalim. Jadi dia menganiaya Bani Israel. Ramai yang di Bani Israel dibunuh oleh beliau. Jadi pada satu hari mereka pergi kepada Nabi, mereka mengatakan, doalah kepada Allah, Allah selamatkan kita.
Maka Nabi mereka mengatakan kepada mereka, Allah yang ini telah mewajibkan kamu memerangi mereka. Perang ini Jalut. Apabila yang ini diturunkan perintah, mereka mengatakan macam mana yang kita nak perang ini dengan ini Jalut. Jalut ini yang ini tentera yang ramai, kita tentera yang sikit. Maka sebahagian daripada Bani Israel mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Berapa ramai tentera yang sedikit, Allah bantu mereka, mereka dapat kalahkan tentera yang besar. Di dalam tentera ini ada Nabi Daud AS. Dan sebahagian besar daripada Bani Israel tak nak perang sebab takut mati. Tetapi ada sebahagian daripada mereka mengatakan, walau macam mana pun ini perintah daripada Allah, kita mesti pergi juga. Maka alhamdulillah, akhirnya apa jadi? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan yang ini kepada mereka yang perang ini, walaupun yang ini mereka golongan yang sedikit. Dan Allah mengatakan dalam kisah ini, waqatala Dawudu Jaluta. Nabi Daud AS membunuh Jalut. Jalut adalah raja yang zalim ini. Ini hanta dalam Bible ini, mereka ada kisah yang ini, David and Goliath. Pernah tak kita dengar ini? Hanta dalam kitab Bible. Dalam kitab Torah pun ada ini kisah ini. Kisah ini subhanallah, dalam Al-Quran pun Allah menceritakan. Kalau kita nak dengar apa kita mengatakan pihak Nasrani punya cerita, kita bolehlah lihat David and Goliath. Tapi kita dalam Islam pun sama juga, kita mengatakan Nabi Daud AS yang ini membunuh Jalut. Dan pada ketika itu Nabi Daud AS yang ini dia masih budak lagi. Dan selepas itu dia diangkat menjadi raja, Nabi Daud AS. Itu kisahnya, yang ini kerajaan yang pertama bagi Bani Israel. Sampai hari ini mereka mengatakan the kingdom of David. Dan Nabi Daud AS ini apabila dia menjadi raja, dan selepas itu datang Nabi Sulaiman, maka itu yang dikirakan sebagai mereka pada golden age. Sebab kisah Nabi Sulaiman ini sangat sangat masyhur. Jadi kelebihan Nabi Daud AS ini, dia seorang berani dan pahlawan. Nabi Daud ini pahlawan. Allah SWT memberikan kepada dia mukjizat, yang mana dia kalau pegang besi, besi cair. Ini mukjizat Nabi Daud AS. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, san'ata labus. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya daya untuk membina baju besi. Dan cara dia membina baju besi, dia pakai tangan. Hari ini kalau kita nak bikin baju besi, apa nak kena buat? Kita kena cairkan besi, betul ke tidak? Kita nak cairkan besi, besi yang ini nak kena cairkan dia, baru kita boleh form dia. Tapi Nabi Daud AS ini dia ambil besi, lepas itu dia pakai tangan, macam orang bikin apa pelindung. Ini Nabi Daud AS. Allah memberikan yang ini mukjizat kepada dia. Dan kelebihan Nabi Daud AS juga, suara dia merdu. Dia kalau baca kitab Nabi Daud ini, dia baca Zabur, burung-burung ini akan hinggap ini di atas, dekat-dekat dengan tempat ini. Itu sebab apabila Nabi SAW ini mendengar bacaan salah seorang daripada sahabatnya, suara merdu, tak silap saya Muaz bin Jabal, Nabi SAW mengatakan, kau ini diberikan suling daripada suling Nabi Daud AS. Sebab Nabi Daud AS ini, Allah memberikan kepada dia kelebihan suara yang merdu. Dan sampai hari ini, yang ini kalau kita nak ziarah makam Nabi Daud, ada di Baitul Maqdis. Nabi Daud AS makamnya, kalau kita pergi ke Baitul Maqdis, makamnya di dalam sebuah masjid. Tetapi masjid hari ini sudah menjadi temple. Masalah ni, hari ini masjid itu sudah menjadi sinagog. Sinagog ini tempat Yahudi. Tetapi asalnya masjidnya, dia adalah masjid Daud AS. Dan kalau kita pergi masjid Al-Aqsa, dia dekat saja, dia kat Mount Zion. Kita boleh jalan kaki daripada masjid Al-Aqsa, boleh jalan kaki. Tapi kalau jalan kaki mungkin dalam 10-15 minit. Tapi yang banyak orang tak larat adalah nak naik bukit. Sebab tempat dia berbukit. Dia ada macam dekat bukit gitu. Jadi biasa orang naik taksi lah. Sebab dia tempat tak jauh, tapi dia punya susahnya dia nak naik bukit. Dan tempat makam Nabi Daud AS, kalau kita masuk hari ini, kita lihat orang Yahudi dia beribadat di dalam. Tetapi dia kasih orang Islam masuk. Jadi saya tahun ini, tahun lepas saya pergi. Tahun lepas ini saya pergi, bila saya masuk,
Ramai yang orang Yahudi dekat dalam. Semua tengah baca yang di kitab. Jadi saya jalan yang ni di samping mereka ni, mereka semua tengah baca ni. Saya pun jalan, kita pergi yang ni dekat makamnya, dan makamnya orang Kristian, orang Yahudi, orang Islam ni semua ada kat situ. Sebab ini dibuka daripada makam yang ni begitu, yakni semua orang yang ni boleh ziarah. Jadi kita pun ziarah, baca Fatihah di sana. Baca Al-Quran Al-Karim. Sebelah yang ni orang Yahudi dengan pun dia pun dengan tengah baca juga yang dekat makam. Tetapi asal tempat ini di dalam masjid. Dalam masa yang sama, tempat ini juga tempat orang Kristian suka pergi tempat ini. Sebabnya tempat ini dikatakan tempat The Last Supper. Kalau antum baca tentang agama Kristian ini, mereka mengatakan Nabi Isa AS sebelum ditangkap, dia adakan The Last Supper. Yang ini maksudnya dia panggil semua dia punya pengikut-pengikutnya untuk makan. Dan tempatnya adalah tingkat dua. Bawah adalah makam Nabi Daud AS. Tempat ini yang ini dekat atas. Jadi dia macam ada satu bilik. Maka di sana mereka percaya Nabi Isa AS ini melakukan Last Supper. Ini kalau kita naik atas pula, Kristian ramai kat atas. Tetapi baguslah kita jaga tempat-tempat seperti ini. Tempat seperti ini yang ini banyak yang ini banyak yang ini sejarahnya. Sekarang kita teruskan lagi sikit ya. Berkata Al-Imam Nawawi wa fi riwayatin. Yani ini saya ceritakan tentang Nabi Daud alaihi salam semua sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membicarakan kelebihan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam puasanya bagaimana? Solatnya ini bagaimana dan sebagainya. Selepas itu beliau mengatakan wa fi riwayatin qala ankahani abi imra'atan zata hasabin. Abdullah bin Amr bin Aus, dia menceritakan, dia mengatakan bapa aku kahwinkan aku dengan seorang perempuan yang nasab mulia. Ini bapa aku mengkahwinkan aku dengan seorang perempuan yang daripada keluarga yang mulia. Wa kana yata'ahadu kunnatahu ay imra'ata waladihi fayas'aluha an ba'liha. Jadi setelah aku berkahwin dengan wanita ini, dia mengatakan bapaknya datang. Bapak perempuan ini datang ziarah. Dan dia menanyakan kepada anak perempuannya, macam mana engkau punya suami? Apa khabar? Apa anak perempuan ini mengatakan? Maka dia mengatakan ni'mar rajulu min rajulin lam yata' lana firashan wa lam yufattish lana kanafan mundu ataina. Dia mengatakan aku punya suami tidak pernah bersatu dengan aku dan tidak pernah ambil peduli apa yang aku buat daripada kahwin sampai hari ini. Jadi apabila dia mengatakan kepada bapanya begitu, maka falamma qala dhalika alayhi dhakara dhalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada Nabi apa yang telah berlaku. Maka Nabi mengatakan panggil dia. Panggil siapa? Panggil ini Abdullah bin Amr bin Aus. Ini riwayat yang lain tapi keadaan sama. Falaqitu ba'da dhalik faqala kaifa tasum? Nabi menanyakan kepada dia, kau puasa macam mana? Dia mengatakan kulla yawm, tiap-tiap hari aku puasa. Wa kaifa takhtim? Bagaimana engkau khatam Al-Quran? Dia mengatakan kulla laila, tiap-tiap malam khatam Al-Quran. Wa dhakara nahwa ma sabaqa wa kana yaqra'u 'ala ba'd ahlihi subh alladhi yaqra'u ya'riduhu min an-nahari li yakuna khafa 'alayhi bil lail. Dan pada waktu siang pun yang ini dibaca sebahagian daripada Al-Quranul Karim, malam pun dibaca sebahagian daripada Al-Quranul Karim. Wa idza arada an yataqawa aftara ayyaman wa ahsa wa sama mislahunna karahiyata an yatruka shay'an faraqa 'alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tiap-tiap hari dia cuba puasa, dia mengatakan kecuali pada hari-hari yang ini yang dia tak larat ataupun lemah, dia tinggalkan beberapa hari, tapi selepas itu dia akan teruskan yang puasa. Tapi kisah ini adalah sama seperti yang sebelumnya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepadanya supaya meninggalkannya, yang puasa satu hari dan buka satu hari, tidur sebahagian daripada malam, bangun sebahagian daripada malam. Yang ialah riwayat yang maknanya mengambil makna yang sama. InsyaAllah kita berhenti di sini.
Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, insya-Allah. Kita kadang-kadang kita kalau kita baca, saya tadi sebelum solat tadi, saya bila lihat kepada hadis Abdullah bin Amr bin Auf, saya macam tertanya diri saya. Sahabat ini dia tiap-tiap hari puasa. Tiap-tiap hari bangun malam. Kita bandingkan diri kita dengan dia. Yani tiap-tiap hari puasa jauh sekali kita, betul ke tidak? Begitu juga dengan solat malam, yani kita mungkin yani kita tak solat malam. Tapi sahabat ini tiap-tiap malam dia tidak tidur solat malam. Walaupun Nabi SAW mengatakan perbuatannya ada kesilapan, maksudnya jangan ini tiap-tiap hari puasa, jangan tiap-tiap malam ini tidak tidur. Nabi SAW ini menasihatkan kepada dia sebahagian malam dan sebagainya. Tetapi itu pun kalau kita bandingkan diri kita, misalnya dengan apa yang Nabi nasihat kepada sahabat ini, berapa jauh agak-agak kita dengan sahabat ini? Kalau kita muhasabah kita punya diri, macam mana hari ini dengan puasa kita, macam mana hari ini dengan solat malam kita, macam mana hari ini dengan Al-Quran kita, maka kita dapat mengetahui berapa jauh kita daripada sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Amr bin Aus. Itu pun dia mengatakan kepada Nabi, dia mengatakan, aku mampu ya Rasulullah, dia mengatakan, aku mampu melakukan lebih daripada itu. Tapi Nabi SAW melarang dia. Jadi apa yang saya harapkan, insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan dan taufik untuk kita dapat puasa. Kalau sebulan dapatlah kita puasa beberapa hari pun, saya rasa alhamdulillah. Seperti mana Nabi SAW ini menasihatkan, kalau boleh jadi puasa 3 hari di tiap-tiap bulan. Tapi kita cakap insyaAllah, ini kita cuba insyaAllah. Daripada galakan Nabi SAW adalah 3 hari pada setiap bulan. Dan insyaAllah kita meletakkan keazaman, kita bangun sebahagian daripada malam. Ada sebahagian guru kita mengatakan walaupun dengan salat 2 rakaat, tetapi kita cuba insyaAllah, jangan kita tinggalkan salat, jangan kita tinggalkan salat malam, hatta kalau kita salat 2 rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan insyaAllah, dan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatih. Bismillahirrahmanirrahim.